Okay guys, hari ni kita tak ada nak cerita pasal review kereta ke. Cuma kali ni aku nak buat satu short video tentang kisah delivery kereta pada hari ni lah. So actually hari ni aku akan deliver sebuah kereta Honda City. Customer ni kita dapat daripada online. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Kisah dia bermula macam ni lah. Customer ni memang kita tak pernah jumpa. Kebanyakan customer dia akan tanya via WhatsApp, tanya pasal produk, pasal harga, berapa harga. At one time customer ni pernah message aku, dan customer ni sangat okay dan sangat baik. Cuma selepas dia message aku tu, kemudian dia menghilang sekejap lah. So menghilang sekejap, and after that a few weeks after baru dia contact balik lah. Dan aku tak sangka juga sebabnya actually dia customer ni dia dah hantar application dia kepada seorang salesman lain lah. So aku pun tak tahu siapa, tapi aku percaya kalau Allah kata itu rezeki aku, dia akan datang kepada aku lah. Tapi kalau bukan rezeki aku, rezeki tu tidak akan datang kepada aku lah. So dia might be vice versa. So bila customer ni contact dan dia tanyalah kenapa dia bagi dekat salesman ni, suspend lain ni, dia senyap and then tak ada respon. So actually masa tu memang agak crucial lah. First thing pasal raya kan, bila raya memang ramai orang nak beli kereta. Masa tu juga banyak lah hiccup-hiccup isu yang ada masa itulah kan. Shortage of chips, kereta tak ada, stok tak ada, and then bankers pun ada isu in terms of dia punya OPR, punya increase of OPR masa tu naik. So macam-macam lah yang membuatkan benda tu dia jadi lembap. Aku ambil positif je lah. So bila ada customer tanya, aku layan. Dan bila dah kita dah layan, then kalau customer nak proceed, proceed lah. Kalau rezeki kita, kita ambil. Kalau rezeki bukan rezeki kita, ada masalah, kita redha je lah. So alhamdulillah customer ni pun dia forward je document. Semua dia forward document. So aku pun buat. Memang lama jugalah masa tu, banker pun agak slow jugalah. I think sebab mungkin pasal OPR punya isu, dia ada revise. So macam-macam lah regarding dengan dia punya proses lah. Tapi alhamdulillah lah. So kawan-kawan kita orang ni pun banker juga. Sebabnya kita orang ni dalam bidang sales. Jadi apa-apa berkaitan dengan sales, memang kita related lah kerja kita. So kawan aku banker ni dia tolong alhamdulillah customer ni loan approve dan berjaya lah. Dijadikan cerita juga rezeki berpihak kepada customer. Once kata loan dah approve, kita pun masuklah waiting list kereta kan. So boleh aku katakan customer ni punya luck sangat bagus. So dia tunggu kereta tak lama. Orang mungkin kena tunggu 2 bulan, 3 bulan ataupun sebulan lebih at least. Customer ni lebih kurang sebulan je lah kot. So lepas sebulan dah dapat kereta. So alhamdulillah. So itulah dinamakan rezeki guys. Customer ni pun memang sangat memudahkan semua kerja-kerja kita. Dia sangat bekerjasama. Hari ni saya deliver. Cuma kali ni deliver saya tak dapat jumpa dengan customer ni sebab dia sibuk kerja. Jadi dia wakilkan husband dia untuk deliver kereta lah. Untuk perhantaran, kalau untuk customer-customer yang tak sempat nak datang showroom, tak sempat nak ambil kereta sendiri kat showroom, boleh beritahu kita, kita buat arrangement untuk hantar ke rumah. So this one memang tak ada apa-apa cas. So korang jangan risau. Kereta Honda dan apa-apa jenis kereta lah. Macam ni kita deliver Honda City. So kereta Honda City ni dah siap dah sekali. Semua dah request untuk pasangkan aksesori-aksesori tambahan. Dah siap dengan dia punya side step, dia punya spoilers, door visor, tinted, body kit. Then kita siap-siap basuh macam cantik. Carpet semua dah pasang elok-elok, yang coil mat semua. Dan lagi itulah, korang tengoklah sendiri. So sekejap lagi aku akan deliver. Sekiranya korang kat luar sana yang mencari-cari kereta lah, atau mencari kereta-kereta baru, tak kira lah kereta apa-apa jenis kereta baru, kereta recon pun kita ada buat.
korang boleh masuk dekat laman web ni, keretakita.com. So kita boleh uruskan daripada A sampai Z, insyaAllah. Dan penghantaran kita akan buat secara percuma. Yang ni kita hantar ni, kita tak ada charge langsung apa-apa lah. So mana-mana korang yang nak cari kereta, jangan lupa keretakita.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys, enjoy the video. Okay, dah selesai ya delivery kereta Honda City daripada keretakita.com. So, kalau mana ada customer yang berminat nak beli kereta lagi, bagi tahulah, insyaAllah kita boleh tolong bantu sampai dapat. Terima kasih.